Bapak yang hadirin,
yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencermati ayat ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa manusia yang beriman, bahwa umat manusia yang datang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada ujian. Tidak akan mungkin seorang siswa itu naik kelas tanpa ujian dulu, tidak mungkin. Dan mungkin seorang mahasiswa itu wisuda tanpa diuji dulu. Artinya, tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menguji tiap kita masing-masing. Dan tentu ujian itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusianya. Ada yang diuji dengan kemarahan, ada yang diuji dengan kesusahan, musibah dan lain sebagainya. Maka kita paham bersama, ujian itu ada dua macam bentuknya. Ada ujian yang menimbulkan kesusahan, musibah, kesedihan, kehilangan, apalagi ditinggal orang-orang tersayang dan lain sebagainya. Namun jangan sangka ada pula Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan kebahagiaan. Ada yang diuji dengan harta yang melimpah, ada yang diuji dengan kesehatan yang tajam, ada yang diuji dengan ilmu yang luas, ada yang diuji dengan pangkat yang tinggi. Itu ada. Biasanya orang hanya memahami bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu bentuk yang menyedihkan. Ketika musibah adalah ujian, ketika orang sayang adalah ujian. Kemudian adanya bencana adalah ujian. Biasanya kita lebih mudah untuk menghadapi kalinya, karena kita tahu segala apa yang terjadi pada diri kita, terutama hal-hal yang buruk, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Apakah dengan diuji iman kita ini semakin kuat atau justru semakin lemah? Maka ada pula yang pada akhirnya orang merasa putus asa ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diuji terutama ekonomi. Nah, mulai ambil jalan pintas. Kekuasaan tak terbatas.
Maka setiap negara yang mendahulukan hukum, kamu pasti akan hancur. Itu Fir'aun. Nah, dengan anugerah yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, jangan kagetkan yang ada di sini menjadi kubur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkannya melalui tangan Nabi Musa alaihissalam. Ada pula yang diuji dengan harta. Diuji dengan harta, dengan berlimpah harta dan lain sebagainya, justru membuat menjadi kubur. Korun namanya. Korun itu kan menurut saya baca itu kubur buka di gudangnya itu dibutuhkan 40 orang lagi untuk buka kunci gudang. Berarti sebesar apa gempol itu kan? Nabi pun gempolnya. Nah, apa yang terjadi kalau harta yang begitu banyak justru membuatnya menjadi kubur dan menjadi mahluk Allah yang banyak. Maka sekarang kembali kepada kita masing-masing. Kekuasaan mungkin tidak seluas Fir'aun. Kekayaan mungkin tidak sebanyak Fir'aun. Maka apa yang kita semogakan? Nikmat yang begitu adanya, jabatan pangkat yang ala adanya, maka itu disyukuri karena itu menjadi penolong kita di akhirat. Jika semua itu kita jalankan dengan amanah. Bapak Ibu hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bertanya, kemudian mengapa atau apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia? Kenapa manusia diuji? Satu tadi karena faktor manusia tidak sanggup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutkan dengan apa alasan Allah menguji manusia? Setidaknya pada kesempatan yang singkat ini, di waktu sebentar ini, izinkan saya berbagi ilmu. Kalau saya ceramah ini tidak mungkin, karena di sini ada guru-guru saya, ada ulama-ulama saya, ada teman-teman saya. Hanya berbagi sedikit pengalaman tentang mengapa atau apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita manusia. Setidaknya ada tiga alasan bagi sekalian. Ada tiga alasan yang menyebabkan bapak Allah menguji manusia. Alasan yang pertama adalah karena diujinya manusia, Allah hendak meninggikan derajatnya. Semakin berat cobaannya, semakin tinggi ujiannya, maka semakin mulia orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang mulia, yang mulia dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Pada mulanya, Nabi Ayyub terhadap orang kaya raya. Hartanya banyak, anaknya banyak, hewan ternaknya banyak. Tetapi atas semua kelebihan yang dimiliki, dia sebagai mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyadari apapun yang hari itu dia miliki semua merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkata kepada iblis, dia iblis, hamba-Mu yang bernama Ayyub, begitu banyak yang telah menunggu kepadanya, tapi dia sendiri kamu kepada Allah. Iblis berkata, wajar dia dekat kepada Mu ya Allah, hartanya banyak. Kalau dulu kalau izinkan aku untuk mengujinya, kemudian silahkan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis dan hidayahnya akhirnya membuat Nabi Ayyub alaihissalam jatuh miskin. Bukan cuma miskin, ditunggu penyakit. Aku kalau ada kudis gitu ya, yang sangat luar biasa. Lalu apa terjadi? Apakah Ayyub memang tidak? Ternyata walaupun diuji dengan hartanya habis, anaknya meninggal, hewan ternaknya habis, diberi penyakit yang malah mengganas, tetapi itu semua sebagai berkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harta yang banyak, musibah yang belum dicukupi, sedikit pun tidak menggoyahkan keimanan
bilang ketika ini budi sedikit dari apa yang telah dari Ayub alaihissalam. Artinya semakin tinggi ujian Allah kepada manusia, semakin tinggi pula derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup dengan ya mungkin corona yang berat tahun ini, kekurangan ekonomi mungkin ya, penyakit itu yang Allah sudah hari. Jadi artinya dengan ini ujian seperti ini, mari hati iman kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada manusia melebihi atau di atas kemampuannya. Bapak Ibu hadirin, jamaah salat subuh yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua untuk kalian. Tujuan Allah memuji manusia agar ketika manusia itu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar, maka ujian itu menunda untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kalau kita dipuji oleh penyakit, tiga hal yang cek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ketika sembuh, dua dikembalikan, satu tidak lagi. Kalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit, ada tiga hal yang dicek oleh Allah dan diri manusia. Ketika dia sembuh, dua dikembalikan, satu tidak dikembalikan. Apa itu? Yang dicabut itu adalah satu keceriaan wajahnya, kemudian ada semangatnya, kemudian dosa-dosanya. Ketika sembuh, dua hal yang dikembalikan kecuali dosa. Dosa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil semua manusia, dosa itu tidak Allah kembalikan kepada manusia tersebut. Jadi artinya semakin berat cobaannya, semakin banyak dosa-dosa Allah turun dari diri manusia. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal keluarga tersayang, kalian keluarga akan kita sedih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Bagaimana dia menangis ketika ditinggal oleh Khadijah? Bagaimana dia menangis ketika ditinggal oleh bapaknya Abu Thalib? Paman yang membela dakwahnya, istri yang setia menemani dakwahnya, yang bahkan habis hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kesedihan itu tidak berlalu. Nah, kita kembali kepada kita, artinya kita membandingkan. Memang tidak bisa dibandingkan, tapi kalau tidak, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana mereka berkesabaran, bagaimana mereka bertahan. Hari ini, umat saat ini, kita bisa mengambil dari mereka, sehingga hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin, jamaah subuh yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji manusia? Adalah bentuk kecintaan Allah kepadanya dan bentuk perhatian Allah kepada mereka. Artinya, kalau kita dibiarkan, Allah tak peduli dengan kita. Allah tak sayang dengan kita. Kalau kita punya anak di rumah, punya anak ya, bagaimana bentuk sayang kepada mereka? Kalau ada keluyuran di malam, kita sayang kita malam. Kalau mereka berbuat sesuatu yang tidak baik, kita marah, kita tegur. Kenapa? Karena kita sayang. Karena kita sayang. Maka itu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah uji manusia sebagai bentuk kurang, karena Allah sayang, karena Allah cinta dengan kita. Maka kalau diuji, jangan pernah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan, oh ya Allah, kau tidak adil. Hilang sedikit hartanya, oh ya Allah, tidak ada yang lihat ya Allah. Mati keluarganya, oh ya
Dan
perbuatan dia ini kan tidak berdasarkan perintah Allah gitu. Nah ini maka nuri penjelasannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan supaya rahmat-rahmat ini datang kepada kita pun kita masih bersyukur. Jangan sampai kita nggak sudah merasakan perintah kita. Allah ya, kemudian rahmat dan datang lalu kita sudah berangkat main-main. Ini penjelasan dari mana? Sudah tak perlu kita waktu setiap ini dan jam kamu tidak. Nah kemudian sama lo kita ya. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kisah yang saya sampaikan tadi itu sahih tentang bagaimana seorang berzina itu kalau saya itu zaman Nabi Musa alaihissalam ya, seorang berzina kemudian mencari seorang adik kehausan, kemudian dia timbangkan air itu tak ada yang minum, kemudian ketika dia mati Allah dia masuk ke diri, sedangkan seumur hidup ya, bisa kita katakan dia tidak pernah beramal soleh gitu. Dan bahkan justru berzina ini dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat kita masuk surga adalah ibadah. Dan ibadah itu beriringan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita seperti orang ini gitu. Ya. Artinya ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa Allah Subhanahu wa taala itu ya. Atau begini, rahmat itu kan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Inna Allah yahdi man yasha'u wa la yahdi man yasha'u. Artinya Allah itu terserah Allah hendak membuat petunjuk bagi orang atau tidak, itu karena Allah. Artinya rahmat Allah bisa diraih atau bisa Allah terangkan kepada manusia sesuai dengan kehendak Allah, tentu dengan ikhtiar kita dulu. Ia kita untuk mendapatkan rahmat Allah adalah ibadah. Itu ia kita. Lalu ibadah yang bagaimana yang kemudian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kan kalau kita selain kita alhamdulillah kita tanya dulu kira-kira siapa di antara kita yang sudah menjamin salat ke hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku jamin katanya yang sudah menjamin. Nah, akan tetapi salah satu cara diterimanya oleh Allah sebagai sebuah ibadah adalah ketika ibadah itu dilandasi oleh keikhlasan yang total, kepatuhan yang mutlak, keikhlasan yang total. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah dalam ibadah yang kita lakukan, maka ibadah itu perlu dilakukan dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu susah. Kita tidak tahu kan motivasi kita subuh ini karena apa. Ya mohon maaf kalau ini kalian ya. Saya subuh ini karena saya diundang. Saya datang dan keluar itu undang. Dan mungkin bapak-bapak kalian datang sini subuh karena yang ini itu kajian. Kan sudah menimpang niatnya. Allah sumpah saya tahu tadi ada dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk beribadah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu itu mengatakan ya Allah, jika aku ingin sholat ibadah puasa dan hendak sedekah, maka maksudnya aku dalam neraka. Kalau kita sholat hanya karena ini ingin surga. Jadi hasil ini pak, perempuan rajin yang kita tahu sama ini hanya satu kali memberikan dia minum kepada hewan yang lain kita tahu itu. Lalu kenapa dia surga? Karena sebab hatinya total, ikhlas, penuh keikhlasan, penuh keikhlasan semata-mata untuk menyerang makhluk Allah ini ya. Artinya dengan begitu macam kebahagiaan yang dia miliki, maka rahmat Allah itu kepadanya. Kemudian ada pula di zaman Rasulullah namanya Asmi. Nah Asmi ini mohon maaf ya, seorang terkenal gamenya itu mohon maaf ya, itu menyiapkan duit dia mau
mengajar begitu. Ternyata asli. Nah, orang yang makan riba haram menyembah surga, haram menyembah surga. Kemudian suatu saat datang perintah jihad kepada Rasulullah. Nah, asli ini menjadi keluarga. Nah, ternyata ketika dia datang ke Madinah, asli ini tidak menjadi keluarga. Asli ini ya rentenir, tidak pernah sholat karena dia bukan riba, tidak pernah sholat. Jadi itu Madinah, dia jadi saudaranya. Kemudian saudara-saudara saudaranya ini ikut berjihad bersama Rasulullah. Dua sahabat yang jadi saudaranya ini ikut bersama Rasulullah. Melihat saudaranya berjihad di jalan Allah, asli balik dia uang sering balik juga. Dia berikan kuda, dia berikan pedang, dia berikan sahabat, dia berikan gembira. Dia berangkat untuk Rasulullah kepada jihad. Sesedihan, ternyata atas ini digugur. Ketika dia ada Rasulullah mengatakan, Asimi ini termasuk syuhada Allah. Walaupun dia mengambil riba. Riba itu haram. Nah, lalu apa yang dia riba? Karena rahmat Allah tadi, apa dasarnya? Karena ketika dia berperang, berjihad itu benar-benar ikhlas, tulus dari Allah Taala untuk dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya berbeda. Apa yang kita lakukan? Yang banyak ya. Semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridho Allah sudah dapat, pasti rahmat Allah kita dapatkan. Dua kisah ini menjadi inspirasi Pak. Ya, bagaimana orang yang kita katakan jauh dari Allah, ketika dia mati, dia dapat rahmat Allah. Apa sebabnya? Kalau begitu, beramal berbuat lillahi atau lillahi ta'ala hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan landasan keikhlasan, al-ikhlasul amal atau al-ikhlasul ibadah. Kunci diterimanya ibadah adalah keikhlasan. Itu dikira ya. Jadi itu rahmat Allah mungkin tanamkan dengan rasa ikhlas, jauhkan dari hal-hal yang lain. Dan itu sulit juga, mungkin kan cuma sulit. Hari itu dia dah
kontinu terus menerus. Nantinya saya perjajakan kalau untuk menenangkan nilai keikhlasan itu dua cara. Lakukan itu kemudian berbangkit itu biar Allah yang mencatatnya, biar Allah yang memilihnya, dan pada akhirnya biar Allah yang membahas. Kita tidak berdosa kalau mau melakukan itu sendirian. Ya, walaupun kalau kita itu sendirian dosa, silakan. Allah tidak mau kita berdoa. Allah tidak mungkin hilang. Ya, dan malaikat tidak mungkin salah catat. Ya, ya kita mungkin banyak yang banyak. Ada banyak yang sebenarnya sedekah dari siapa untuk siapa boleh. Ada sedekah yang nama Allah juga boleh. Tapi kalau sedekah tersebut kan nama Allah itu sedekah, ini menjadi motivasi bagi orang untuk bersedekah. Tapi dihindari sifat riya tadi, karena memang hal yang paling ditakut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi riya yang menyakiti diri umat. Ria itu paling bahaya. Ria itu rusak amal, rusak susu belakang karena tidak setinggi itu betul. Rusak awal sepanjang hayat karena ria itu di dalam hati. Nah maka untuk memupuk rasa ikhlas, lakukan itu kemudian lupakan dan biarkan Allah yang membalasnya, Allah yang memutusnya. Terima kasih. Ya, jadi kuncinya nanti lakukan itu. Lupakan. Wah. Wow. Dua kak, dua L bukan empat. Bukan empat. Kalau empat L tak tahu aku tahu. Dua L. Dua L. Lakukan lupakan itu. Lupakan itu. Dan makan lagi. Makan. Nah lak. Kak. Jadi makanlah sedikit lupa ke. Ya, terima kasih kepada Ustaz Irawan yang telah menjelaskan kita pada sore ini. Terima kasih. Mudah-mudahan mungkin kita juga dapat bermanfaat semua. Ini saja yang.